Bekantan, monyet terganteng di dunia. Menjadi spesies hewan langka dan unik di dunia yang hanya dimiliki oleh negara Indonesia. Bekantan ini terlihat ganteng dengan hidung mancungnya disertai bulunya yang agak kemerahan bernuansa bule. Berada di Provinsi Kalimantan Selatan, tepatnya Banjarmasin, di pulau yang bernama Pulau Bekantan, dengan bahasa Latin Nasalis larvatus, menjadi spesies primata yang endemik di Pulau Borneo. Bekantan merupakan hewan arboreal, biasa hidup di atas pohon, bahkan suka berenang. Memiliki ciri khas yaitu hidung yang meluas dan memanjang hingga 10 cm dan karenanya itu, bekantan juga dikenal sebagai monyet hidung besar. Tahukah Anda bahwa hidung besar yang dimilikinya berguna untuk menghasilkan resonansi suara untuk menangkap dan memperbesar suara atau bunyi yang dihasilkan? Berukuran tubuh yang cukup besar, dengan panjang hingga mencapai 80 cm dan berbobot hingga 30 kg. Monyet bekantan menyukai pepohonan yang tumbuh di pesisir pantai dan daerah rawa-rawa yang terdapat di hutan bakau. Bahkan, para wisatawan beberapa kali melihat hewan ini berenang di perairan. Bekantan menyukai makanan berupa daun-daunan, buah yang matang, dan terkadang hewan kecil atau serangga pun diembatnya. Ironisnya, monyet bekantan menjadi spesies yang terancam karena habitatnya semakin menurun dan terus dihambat oleh pembukaan lahan serta perburuan liar, baik karena untuk dikonsumsi dagingnya hingga perdagangan ilegal yang dilakukan oleh manusia. Dengan mengetahui sekilas tentang kekayaan fauna asli di Indonesia, setidaknya kita makin sadar betapa indahnya ragam fauna yang ada di negara kita. Demikian pembahasan bekantan hewan bule Indonesia dari Kalimantan sebagai fakta unik hewan di dunia. Sampai jumpa pada pembahasan lainnya.